Pelantikan Pengerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI yang terdiri daripada golongan muda diharap dapat memberi nafas baharu dalam usaha menarik minat orang ramai khususnya golongan belia untuk menggunakan kemudahan yang disediakan di pusat itu. Dan ia merupakan satu pengiktirafan bagi menyumbang tenaga dan buah fikiran selari dengan perkembangan ekonomi digital masa kini. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa yang menganjurkan program pada hari ini. Kalau kita tengok hari ini, banyak juga yang diberikan jawatan yang diberikan kepada orang muda ataupun belia, pemuda dan juga puteri untuk menjadi pengerusi di PEDI. Jadi peluang ni kita boleh ambil untuk kita rapatkan hubungan bersama masyarakat sekitar PEDI lah. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Yang Berhormat Menteri kerana melantik ramai orang muda yang menjadi pengerusi Jemaah Penasihat PEDI. Dan kita tahu PEDI sekarang ni adalah pusat ekonomi digital dan dalam dunia sekarang ni sangat-sangat penting sebab kita ada banyak usahawan. Dan dengan pelantikan orang-orang muda di dalam PEDI ni, kami harap dapat membantu memberikan idea-idea yang lebih baik dalam merancangkan lagi aktiviti ekonomi, terutamanya dalam ekonomi digital pada hari ini, insyaAllah. Mereka ditemui pada majlis penyampaian watika pelantikan Pengerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia dan taklimat telekomunikasi bersama pengguna Negeri Kedah dan Pulau Pinang di Sungai Petani. Watika disampaikan oleh Setiausaha Politik kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Dr. Budiman Muhammad Zuhdi mewakili Tan Sri Anwar Musa. Seramai 77 pengerusi PEDI di Kedah dan 3 pengerusi PEDI di Pulau Pinang menerima watikah pelantikan masing-masing.